Pras ini akun Instagramnya apa? Predator Canavis. Tuh, Predator Canavis. Nomor WA lu, Pras? 0878-7010-8792. Tuh, si Pras nih the best seller Canamaru partai. Pokoknya the best dari mana aja nih. Buyer-buyernya nyampe dia. Pengirimannya, packingnya juga the best. Video kali ini gue lagi di rumah Pras. Gue mau review, katanya si Pras punya apa namanya ombyokan Canamaru yang dibesarin sendiri. Dari size berapa, Pras? Dari size 45 cm. Tuh, dari 45 cm lu progress apa namanya? Progress size, ya, size apa? Pembesaran. Pembesaran. Iya. Pembesaran selama berapa bulan? Kurang lebih 5 bulan 6 bulan. Tuh, 5 bulan 6 bulan sekarang udah size-nya? Size-nya di rata-ratanya 16-18. Tuh, 16-18 berarti sedikit enggak terlalu dipush. Hasilnya bagus nih yang lumayan, begini. Daripada iya daripada yang benar-benar nge-push size gede, jadinya boyo kan. Ini smooth-smooth nih. Itu berapa ekor lu punya, Pras? Itu kurang lebih 500 ekor. 500 ekor. Tuh, 500 ekor, friend. Jadi niatnya tuh si Pras abis ngangkat dari kolomnya, udah diangkat, terus sisanya bakal mau dimasukin ke kolom lagi, lu mau progress lagi, progress gedein sama lagi, sama buat untuk bunga lagi, bunga lagi gitu ya kan. Ntar abis ini kita lihat kolomnya, kita lihat bahan-bahan progresannya yang dari 3 cm gitu kan. Terus ombyokannya nih, lihat nih ombyokan dari size 3 cm di progress, kita lihat nih, Pras. Sini lo. Gila. Rata-rata sih kalau gue lihat udah cabung semua ya. Udah cabung semua, enggak ada yang enggak cabung tuh. Udah cabung semua, friend. Barnya ini rapi-rapi. Oh, bar rapi. Kalau iya bener. Terus fin-fin atasnya, Pras? Fin atas juga udah pada batik-batiknya. Batik-batik. Batik-batiknya nyala tuh kalau progresan dari baby begitu tuh. Yang bener tuh jadinya begini nih. Dari 3 cm sampai sekarang 17 sentian, kurang lebih 17 senti tuh yang benar begini nih gedeinnya. Ini yang benar hasilnya begini, badan ramping ideal ya, anatomi bagus banget ini. Dari finnya udah ngebatik semua. Kenapa gue bilang bagus gitu kan, karena dari segitu banyak ikan nih rata-rata cabung semua, berarti bukan ikan pus-pusan, bukan apa. Jadi sama aja lu keep ya, dari 3 cm 7 bulan lumayan lama. Lama banget. Itu kita progres tapi dalam jumlah banyak. Dalam ya dalam jumlah partaian gitu kan di kolom. Nanti kita lihat kolomnya juga. Nanti gua mau tanya-tanya tipsnya apa aja dari 3 cm ke size segini, hasilnya begini itu the best, friend. Pras, yang ini lu jual enggak nih, Pras? Ini dijual. Lu jual. Harganya berapaan? Ini untuk per satu ekornya ini 50.000. Tuh, satu ekor 50.000. Harga lu ambil 5 ekor, 10 ekor harga beda. Tuh, harga beda pokoknya, harga-harga partai ya. Pokoknya kalau minat lu langsung WA aja. Ini stoknya kira-kira tinggal berapa, Pras? Ini kurang lebih 300 ekor. Tuh, masih ada 300 ekor. Banyak. Rata-rata full cabung. Cepetan, friend, sikat nih progresnya dari 3 cm jarang. Kalau yang biasa gua turunin ombyokan tuh emang dari sentarumnya udah size gede. Kalau ini si Pras, lu dulu bahannya dapetnya dari mana? Dari sana juga, dari kan? Sana juga, dari sentarum juga, cuma 3 cm udah lu progress. Progress dari kecil. 50.000 murah asli. 50.000 murah. Kalau progress, nah ini bahan-bahan kontes lah. Nah iya bener. Cocok. Bener buat progress. Gue masukin galon boleh gak, Pras? Bisa. Ntar gue dibully lagi. Enggak. Udah terbukti. Oh udah terbukti. Iya. Udah juara 3 ya, Munaro. Iya. Munaro udah juara 3. Masa masih lu bilang penyiksaan juga. Iya. Friend, pokoknya ini buru-buru, friend. Asli, ini bahannya bagus-bagus banget. Rekomen banget nih buat lu progress. Buat progress kontes udah gitu harganya juga murah lagi. Ini rata-rata full cabung nih. Lu bisa lihat, lu zoom-zoom lagi nih ikan-ikannya sini nih. Biarin bacot maju mundur. Tuh, lu lihat bar rapi. Barnya enggak ada yang berantakan, enggak ada yang mencong-mencong sana-sana sini gitu ya. Ini bagaimana ya? Berarti apa indukannya? Soalnya rata-rata perasaan. Ini indukannya kayaknya bagus juga. Indukannya bagus, kayaknya indukannya bagus, enggak terkontaminasi, enggak kecampur sama sana campur sini. Ini yang gitu. Buat pusing-pusing buat ngurusin badan nih ya enggak perlu. Karena nih dari kecil juga udah badannya bagus, langsing ya. Dari dari badannya bagus-bagus, bar bagus, tebel-tebel.
Udah gitu batik finnya keren-keren loh. Bermotif semua. Bermotif, hampir full finnya tuh berbatik semua, fin atasnya tuh berbatik semua, fin. Udah gitu cabungnya itu loh, Pras. Ini bisa cabung semua ya. Kecil padahal size-nya. Tuh. Ntar gue bakal abis ini dia udah siapin ini kan yang dijual. Nanti bakal mau lu progres lagi di kolom. Sebagian. Nih sebagian di kolom nih. Nah ini dia. Gue bilang Pras jangan lu jual semua, progres lagi di kolom gitu. Nah ini dia yang bakal nanti masuk ke kolom lagi. Nanti kita lihat abis ini kita masukin ke kolom. Terus kita tanya-tanya pakan terbaiknya apa, terus kolomnya size berapa, ngasih makannya apa, pokoknya kita bakal korek terus. Jadi lu ikutin terus, jangan lu skip. Pokoknya ini buruan nih lu sikat nih, masih 300 ekor lagi ya. 300 ekor lagi rata-rata full. Gak lama habis ini. Itu dia, makanya cepet-cepetan. Gua aja kayak ntar gua ambil nih 20 atau 30 ekor nih. Rok, galon gua masih banyaknya kosong. Masih banyak. Friend, jangan kemana-mana friend. Kita masukin dia ke kolam friend, oke? Okay? Oke, Fred. Sekarang kita udah di kolomnya nih. Lu lihat kolom terpal dengan tulangannya apa nih, Fred? Pakai mikro. Pakai baja ringan. Oh, tulangannya baja ringan. Terpal baja ringan. Size-nya berapa? Ini panjangnya 2 meter, lebar 1 meter. Panjang 2 meter, lebar 1 meter. Tingginya 80 cm. Tinggi 80 cm. Ini air kayaknya cuma 40% ya. 30 cm yang tinggi air. Iya, tinggi air 30 cm, friend. Tuh, kolomnya lu bisa lihat. Ini nih yang bakal gede nih. Tadinya dari 3 cm, 7 bulan udah segede gini. Dan ini sekarang rencana mau lu progres sampai size berapa nih, Pras? Ini rencananya mau sampai size 20-25an lah. 25-an lah ya. Size 25-an lah ya. 25. Size 25-an nih, total 50 ekor ada ini. 50 ekor. Tuh, 50 ekor yang bakal mau diprogres lagi, friend, sampai ke size 25 cm. Terus lu pakai apa aja nih? Filter, aerator? Medianya ini pakai aerator, pakai filter. Pakai filter nih, lu bisa lihat filter talangnya tuh, friend. Tuh filter talang, kayak isiannya kayak biasa, pakai pH juga dia. Oke, terus apalagi nih tank indoor apa semi outdoor? Ini semi outdoor. Oh iya, bolongnya kita atasnya. Tuh, ini matahari masuknya kira-kira berapa jam? Ini siang. Jam 12 sampai jam 3-an. Oh, 3 jam. Wah, mantep dong. Panas-panasnya matahari kan di atas. Iya, benar-benar. Ini jatuhnya bisa dibilang outdoor juga. Outdoor ya. Iya. Soalnya kena matahari langsung kan. Ini kena matahari langsung, friend tuh. Oh, cakep nih, asli cakep. Nah ini kalau untuk pertanyaan gue nih friend, kalau untuk awal bikin kolam terpal gini itu gimana kan terpal baru kan bau-bau zat kimia terpal tuh, baru itu caranya gimana? Paling kita awal-awal sih saraninnya untuk ini aja apa, diendepin dulu airnya, diendepin dulu air, endepin beberapa buat hari gitu kimianya, zat dari kimia terpal. Di terpal baru buang isi yang baru. Isi baru tapi tetap pakai filter kali ya, pakai tetap tuh di, tetap difilterin, tetap di namanya di aerasi lah kalau bahasa di itunya aerasi. Di aerasi biar zat-zat kimianya hilang, terus air buang baru masukin air baru gitu kan. Oke, gua bisa bikin nih di rumah kalau space begini mah bisa gua nih. Ini enggak makan begitu banyak space ya. Cuman lebar 1 meter, panjang 2 meter. Kalau untuk kepadatan paling ini untuk 100 ekor pun cukup. 100 ekor ya, 100 sampai 150 lah. Wow, itu yang dari size segini. Dari size segini ya. Dari size 17. Wow, kalau babyan berarti lu babyan nih awalnya 1000 ekor. Oh iya, waktu itu kan 1000 ekor. Oh, 1000 ekor. Udah size segini makanya langsung dipanen karena udah enggak muat nih ya kan. Kolom udah enggak muat. Bener. Dan disisain 50 ekor mau dilanjut sampai 25 cm, friend. Terus makannya nih, pakannya apa, Fras? Pakan terbaik dia sampai jadi kayak gini nih. Kalau untuk pakan ini pakannya pakan segar terus sih. Pakan hidup. Pakan hidup, pakan kayak udang. Ulat Hong Kong atau ulat Jerman. Wih, mewah, friend, mewah. Kadang cacing juga. Tuh, mewah. Gocapan makannya mewah, the best jadinya. Kalau buat air, ganti air berapa berapa
minggu sekali, berapa bulan sekali kan. Kalau untuk air ini tergantung kepadatan ikan. Mm-hmm. Kalau semakin banyak ikan kan kotorannya, iya, kotorannya kotor. Banyak gitu kan, cepat kotor. Kalau ini kan paling ini 50 ekor. Paling 1 bulan sekali sih. 1 bulan sekali 50 ekor. Filtrasinya jalan terus dia. Oh iya, jam. Filter jalan, jadi sebulan sekali aman, nah, aman. Gitu. Cuman kalau yang dari awal 1000 ekor kayak kalau sebulan sekali kelamaan ya. 4 hari sekali. Empat hari sekali ganti iya. Air. Rajin. Keren kali. Listrik juga. PH on terus oleh. Iya bener. Enggak, kalau berarti kalau malam enggak lu lampuin ya? Enggak. Berarti lampu. Bener-bener cahaya matahari aja gitu ya. Oke, ntar gue tiru di rumah nih. Nih, ikannya kita tuang, Pras. Nanti nanti kita lihat, ambil beberapa sampel, kita ukur size-nya. Kita buka dulu nih. Harganya kali ya. Wah, lu kayak petani nih. Kayak petani gitu. Udah kebiasaan ngikat kenceng. Langsung aja sebor ya. Terokan kayak. Airnya enggak lu masukin sini. Enggak usah, langsung ini dan depan airnya. Langsung gini. Iya. Tuang aja ya. Nih kita tuang, friend. Sin friend, let's friend. Tuh, 50 ekor buat di progres. Semoga cepat besar ya, Nak. Tuh, 50 ekor. Sebagian kita ambil buat sampelnya nih. Oh, sebagian kita lihat. Kita mau ukur size. Nah, ukur size gimana nih, Pras? Iya, lu. Ini sentian. Rada susah ya. Wih, temennya nyamper, mentalnya gila Pras ya. Tuh, mentalnya berani dia. Rada susah emang kalau ngukur terbang gini. Ya kurang lebih segitulah size nya ya. Kurang lebih 17 tuh. Tuh. Itu 15 tadi. Kurang lebih segitu. Pokoknya, ya, rata-rata segitulah. 18. Tuh. Wah, gila. Kita lihat nih nanti. Nanti kira-kira enggak tahu sih ya kalau sampai 25 cm berapa lama kita juga enggak tahu. Soalnya kan ini bukan pembesaran buat di push size-nya. Benar. Kita bener, ngejar bener. Untuk kualitas bunganya. Benar. Buat ngejar bunganya ya kalau udah size gini ya. Kecuali yang dari 3 cm gitu iya. Kan. Benar. Nih nah, pastinya sih ini nanti dikontrol terus sih. Iya. Setiap bulan itu perkembangannya kayak apa? Nah, cocok tuh. Gimana kalau ntar berapa bulan sekali kita update? Ya, update perkembangan dia nih. Ini kan dari size gini dengan kualitas bunga seperti itu, friend, nanti bakal kita update. Tiap bulannya lah, ntar gue kabarin lu, pokoknya gue update terus, jadi lu stay tune terus di channel gue. Kita lihat progresan kolom nih, apakah hasilnya. Ini sih bahan kontes asli, gue ngeliat gini aja, ini udah bahan kontes semua. Barapi, batik-batiknya oke, anatomi gak ada yang masalah, bunganya hampir, cabungnya hampir di setiap bar ada, friend. Sampelnya yang tadi di aquarium tuh, yang tadi di tank tuh, borong-borong, 300 ekor tuh, tinggal 300 gas. Ekor, gas dah. Oke, kita lanjut lagi. Yo, itu dia progres di kolam terpal yang ukurannya 2 meter kali 1 meter ya enggak. Tuh inspirasi juga tuh, ntar gue niatnya gue udah ada di otak gue mau bikin juga tuh buat pembesaran. Pembesarannya bagus-bagus, the best, hasilnya keren-keren, friend. Thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Lu yang minat sama progresannya si Pras nih dari 3 cm sampai 17 cm, gua jamin gak nyesel kalau lu langsung datang ke sini. Ini lokasinya di mana, Pras? Lokasinya di Bintaro sektor 2. Tuh, di situ ada WA-nya, lu bisa langsung WA, nanti bisa di Sherlock, oke? Okay? Pokoknya langsung ini tinggal 300 ekor buru Anda. Thank you, friend. See you and see you. Batavia Snakehead. Jaya! Gacara, Gablagu! Hi friends, jangan lupa subscribe and like Randy Rudal Hobiku. Bacot in the house. Tuh, bacot si Pawa.